Jangan lupa ya guys, klik subscribe dan lonceng notifikasinya dinyalakan. Kasih like jika kalian suka. Oke guys, bersama lagi di channel Rizky Andika. Di sini saya akan terus untuk faktornya pakai PLS 5 sama Amarah 3. Terus untuk CC-nya diisi sama 7 balonnya Amarah 3, Jetlin kapal 3. Nah, oke, sebelumnya bagian konten-konten Rizky Andika selanjutnya. Oke guys, kita lihat dulu luar biasanya seperti apa. Kita di sini ada yang nggak rata di bagian nomor 5. Oke, kita lihat dulu nomor 5 seperti apa base-nya. Oke guys, seperti ini guys base-nya, kurang lebih nomor 5. Sebelumnya saya sebagai leader untuk penyerangan war online, di sini kan poinnya beda satu ya sama poin musuh. Ini posisinya masih menangan klan musuh karena 2627 poinnya beda satu. Nah, terus kebetulan nambal aja, saya nambal nomor 5. Oke, seperti ini guys, nomor 5 nya seperti ini. Oke, kita lihat-lihat dulu ada apa aja nomor di terus nomor 5. Oke, ada RDV nya di sini, 2 di sini, terus CC di tengah. Oh, CC bisa dipancing guys, bisa dipancing di sini di bomb tower. Oke, sini saya nyerangnya pakai udara ya, pakai udara nyerangnya, pakai tadi yang saya sebutin, pakai naga listrik, terus naga biasa, terus CC atau trans faktornya tadi saya sebutin. Saya nyerangnya pakai itu guys, konten
hari ini yang saya buat. Oke. Terus ada apa lagi ya guys? Sweepernya di sini di tengah. Oke, di tengah. Terus oke okay guys, langsung aja kita serang aja kali ya. Oke, kali-kali kita serang. Oke, pasukan Rapul, kita serang guys. Oke, untuk awalan kita kasih BK, kasih Archer, terus kita kasih naga di pojok-pojoknya. Oke, kita kasih satu persatu di bagian pojok-pojoknya. Oke. Si naga ini, si naga ini, naga listrik 2 di bagian depan untuk menghancurin bangunan depannya guys. Tahan. Oke, kita kedua kasih, kita kasih naga ditumpukan tadi. Kasih spell es, kasih amarah, terus kasih amarah lagi. Kita kasih spell es ini bagian air defense karena sakit pak air defense nya cuk. Oke, kasih es lagi, kasih amarah, kasih spell es lagi. Oke, nice. Oke guys, bentar lagi rata guys, seperti ini guys penyerangannya guys. Oke, dan terakhir ada di dua bangunan down, terakhir ada di apa, di tukang. Oke, rata. Oke guys, seperti ini guys penyerangannya, alhamdulillah rata guys, tambah 2 bintang. Terus bonus war, pengambilan war sekitar 600 gold dark elixir dan hampir mendekati 3000 dark elixir. Di sini tertulis 2712. Oke, dengan masukan seperti ini. Oke, kita selesaikan terus. Oke, nambah guys 2 bintang. Di sini kita posisinya menang ya guys. Di sini kita posisinya menang karena kan tadi saya nambah nomor 5, tadinya kan bintang 1. Nah, saya nambah bintang 5 nambah 2 bintang kan dari bintang 3 ya totalnya ya. Nah, tadi posisi musuh itu ada di poin 27 atau enggak bintang ke 27. Oke, di sini kita menang guys. Di sini kita posisinya menang ya. Oke. Terus di pengolahan XP clan di sini ada total serangan ya di clan saya, 13 serangan dipakai. Kalau di clan musuh ada 15 clan, 15 serangan dipakai. Terus di clan saya juga 13 serangan dimenangkan. Terus clan musuh 14 serangan dimenangkan. Di sini di clan saya ada serangan kalah 0, terus di musuh serangan kalah ada 1, terus sisa serangan di clan kita 7, terus di clan musuh sisa serangan 5. Oke, di sini serangan terbaik di clan kita 8, terus di clan musuh 7 di bintang 3 nya, terus di clan saya ada 2, terus ada 2 bintang, terus di clan musuh ada 3, terdapat ada 2 bintang. Oke, sebawahnya 0-0 sama lain musuh juga 0-0. Terus 1 titik serangan bintang baru per serangan di klien saya 2.15, di klien musuh ada 1.80. terus di musuh rata-rata di klien saya ada 97.5% dan di klien musuh ada 90.3%. oke, durasi serangan rata-rata di klien kita ada 2 menit 13 detik, terus di klien musuh ada 1 menit 38 detik. Oke, perang unggulan apa masing-masing klien dari saya dari musuh di sini tertulis serangan terbaiknya ada di
sama-sama di nomor 1, nomor 1 kita, klan kita sama nomor 1 klan musuh. Oke, seperti ini. Oke guys, seperti itu kontennya tadi. Bagi yang belum subscribe, di komen segera di subscribe. Atau bagi yang baru buat YouTube, mampir dong di channel Rizky Andika, dilihat-lihat dulu kontennya, siapa tahu suka, boleh di subscribe, di like, di komen. Bagi yang udah subscribe, tinggal di like sama ditonton konten-konten selanjutnya. Terus dibantu ya guys, dibantu. Semoga tahun ini bisa 1000 subscriber ya, bisa 1000 subscriber channel Rizky Andika. Terus bagi yang udah tonton leak atau udah sering tonton di channel Rizky Andika, konten-konten Rizky Andika, kedepannya saya lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Terus jangan lupa ya guys, dipantengin terus channel Rizky Andika biar konten-konten selanjutnya nggak ketinggalan ya guys. Oke, sekian konten saya, sampai di sini saja. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.